Kita sudah sampai di taman mini. Simbaku ada di belakang aku ya, sambil minum teh. Ya tadi aku tujuannya ke sini sambil membawa Simba jalan-jalan, juga berdiam diri di sini. Saya mau mengedit video ya, karena semalam aku ketiduran, videonya nggak selesai diedit. Terus Simba aku di sana, tadi aku bawain kue buat dia dan juga teh. Simba biar ngemil, aku mau ngedit video. Oke, videonya kita sambung lagi nanti ya, setelah aku selesai ngedit video. Aku mau pulang teman-teman. Sudah hampir jam 5, aku sudah selesai ngedit video. Itu tadi di taman ada anak laki-laki ya, itu orang Jepang yang biasanya membantu di panti ya, bekerja ya, pokoknya bantu-bantu di panti kayak gitu orang Jepang. Iya. Masuk angin ya, masuk angin ya, kemarin nangis. Iku bawin kalau nggak percaya. Kenapa? Mulai rasanya. Sehat mulai ninduk ninggal. Hah? Masa sama tak SMS orang buka? Aku rongko berinyekel HP yo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah merinding aku me. Aku loh je, aku. Apa wabeng yo kos lo. Setia lo. Iya. Meme tak ayo. Cai ocong puna bian kongjo. Ya Allah, Andre. Seselio, suwe. Jalan merinding aku me. Sampai jam itu aku yang merinding je. Aduh saya aku yang merinding tersambat. Saya tenggelam. Ya Allah. Ayo ngepujan ke nyamuk. Esbih doa yang terbaik yang husnul khotimah. Ya Allah kelingan berat. Iku apa jenis? Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku terakhir. Aduh libur terakhir. Pada jajan bulan 8 kan. Bagi wangi sewa barade ada omong. Itu posisi pabar bilang baik terus geblak neng mati nih mambengi ninggale kapan mambengi ninggale mambengi jam 9:30 jam 9:33 terus umur nggak ada yang tahu ya. Terus mau esok langsung di gone masjid Cungli disolati terus ya Allah anak IPA ya Allah Gusti langsung ulah ning Indo nggak nyongko ya perjuangan TKW Taiwan iso nyowo nyawa tatoane ada luwing cairan nih ketone emang sabar kayak bocah ringan ringan baune ngono. Aku ki mbayangin aku dhewe sate mulai aku wis ket mau aku wis ket mau lho ning taman kono 200 jam 9 aku untuk roren langsung bengi to ki iya lah kelingan awake dhewe sendiri diri kita sendiri. Apa nasib aku ndonga karo ndonga. Ya Allah, muga-muga diparingi keajaiban. Makanya to muga-muga iso mari embuh apa. Iyalah. Apa ikune. Berarti ket kae geblak terus gak sadar sampai ikilan otak pembuluh darah otak lek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teko kene sapa sing melu mi? Ndane. Pihak KDI paling. Iya. Lumak ngendi Lampung ya ki ya. Oh Ponorogo ya. Tak kira Lampung lho. Kancaku tak didai. Mosok taun wong dina Jumat ki lho sik cetek karo aku. Ya Allah. Gusti Pangeran. Pak dhewe ibarate lunga ning adoh niku. Wis totone nyawa lah. Enggak lunga ning adoh. Kan sing diketokne adoh kan ning TikTok, ning sosmed ki sing bahagianya aja iya. Tapi kan penderitaan kita, kesedihan kita ditutupi, iya. Ya Allah. Lagi mulai lara gendeng karo ninggal. Iki positif lara apa ndiknge iki? Apa nih? Sekarang dokter di enggak tiba. Apa jenenge? Pembuluh darah otak pecah. Pecah, ya Allah, pasti. Terus mungkin ketahuane iki mungkin setengah jam atau sak jam iki. Soalnya beku. Oh, pas positif tiba gak ada yang tahu. Iya, pasti. Soalnya kamar. Ya Allah. Karena CCTV. Gue mungkin bayi bunga-bunga apa-apa ya Allah alam ya. Ya Allah. Kan gak ngerti kan sekitar lima. Ya bayi barangnya di stok loh Mbak bayi. Iyalah wong bayi. Pasti. Nemenok ya anu saat ngejak kuwi engko bareng Mbah Lanang ya Allah alam ya. Iya. Ning kono sik tetep jaga bayi. Heeh. Ki 16 tahun lho jaga bayi iki. Di satu majikan ku ya. Heeh. Dan anake umur 16 tahun apa 14? 16 dari anake umur 2 tahun lho. Terus range 17 kan mulai kan. Orang pitulah sempat mulai tau. Cuti. Tapi tidak tahu cuti. Tidak tahu cuti. Cuman 16 tahun ke cuti sekali. Ya Allah kok ndredeg tuh aku mbayangke aku dhewe. Kan dioperasi kan ya ora kena. Soalnya kan pembuluh darah saya itu sakira mambini CPR terakhir CPR kuwi sing wis triko ngono kae. Ya lah awake dhewe padahal sing duwe rencana arep rono ya. Bulan 12 sak dhewe nang Taipei kae. Enggak loh, maksudnya adik kan punya rencana mau ngak rono, nggak wis mlebu kamar biasa. Kan percuma kan soalnya jam-jaman aja. Nek ruang ICU nggak bisa jenenge. Ini terus nggak lorong itu. Ya aku bayangin aku dewe. Aku lorong kapan kayak biasanya bayangin reno-reno, kayak neng weteng koyok metu bali munyer bayangkan. Libur, bener-bener jaman aku neng acongpu ya libur. Lembian liburnya selalu bareng sampean. Oh mulai 9:30, jam 10, 10:30 lagi. Kan dia jarang libur aja. Iku kan menuki mesti ya Allah muga-muga dak padang kubure jembar kuburane padang dalane jembar kuburane husnul khotimah ya Allah diampuni segala dosanya oh penak prosesnya ya penak bayangno ya malam munggah ya pagi disolati tandane ya anak bojone nek kaget sore terbang anake cek ya iyalah sok 2 tahun loh 2 tahun ditinggal terus rene iki ya. Terus mulai cuti paling sebulan kae. Ya Allah. 2 tahun temekan saiki wis umur pira nek 14. 18. 18 tahun. 16 tahun. Lulus SMA. Masya Allah. Bisa mesti ngeki panganan iku ngene ndal. Iya. Lia wingi, Lia ya. Jarene iki wis kerasa. Kok aku kok kangen Mbak Win nek omong ngono aku kok kepingin kei apa jadah apa-apa ngono jare liya iki. Diceluki enggak gelem. Mbak Li keselen iki terus watuk selama 2 bulan iki enggak mari-mari. Watuk iki paru-paru. Iya. Kan kuru. Tambah kuru berarti. Iya kan enggak turu, enggak apa. Ya Allah Gusti Panjenengan. Kok istirahat kan kurang. Ya Allah jenenge umur ya me ya. Wayah awake dhewe kesel rehat turu-turu ngono aja saiki. Ngapain ngoyo? Lah iyalah. Aku kelingan Mbak Win iki langsung aku bengi lah aku kesel wis ora tak tutup. Aku langsung muni ngene lho karo majikaku sing tapi sing mbakku ya sing tak percaya. Awakmu kudu nomor pinku lho ya aku ngono. Lah HP-ku ora tak kunci ya aku ngono. Cuang kamu. Enggak sewaktu-waktu aku nek ngene-ngene iki KTP-ne apa mayitku teroneng iki aku ngono. Enggak kok aku mbok terne nang keluargaku. Engko diurus sedelok bar ki duite dintekne aku ngantek ngono aja bayangno. Apa bayangke ya ngono meh. Maksudku kapan aku pas loro lambung wingi lho entengku koyo mlebu, koyo metu balik aku kelingan ndi-ndi. Mbahku kan ngerti dhewe kan gawe emosi. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Ghalby. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari teman saya. Aku betul-betul shock mendengarkan kabar ini ya. Saya tidak menyangka kalau temanku bakalan secepat ini meninggalkan kita semuanya, meninggalkan keluarga tercinta. Belum ada 1 minggu masuk di ruang ICU teman aku ya. Dan aku nggak bisa ngomong teman-teman ya karena saya sangat shock sekali mendengarkan kabar ini. Saya betul-betul gemeteran, saya betul-betul sedih mendengar kabar ini. Saya nggak bisa berkata-kata, saya cuma bisa mendoakannya terbaik buat temanku, buat almarhumah. Temanku ini berasal dari Ponorogo ya. Ya Allah. Teman saya sudah menutup usia. Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang semestinya. dan keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Amin. Saya nggak menyangka ya teman-teman, ini teman aku waktu liburan bareng di Taichung di hari Idul Fitri, orangnya baik, sabar, tidak ada yang tahu tentang umur kita ya, cuma Tuhan yang tahu. Aku betul-betul shock, ini aja aku belum rasanya sesek di dada mendengarkan kabar ini. Bagaimana gak perasaan anaknya yang dari usia 2 tahun sampai sekarang ditinggalkan oleh ibunya untuk merantau ke Taiwan. Aku saja temannya sangat terpukul dengan kejadian ini. Saya nggak menyangka secepat ini temanku meninggalkan kita semua. Saya sudah tidak bisa ngomong lagi. Intinya doaku yang terbaik buat almarhumah dan juga keluarga yang ditinggalkan. Teman saya itu masih berusia 45 tahun. Udahlah, gak menyangka saja secepat ini temanku meninggalkan kita semuanya dan juga meninggalkan orang-orang yang disayanginya. Oke teman-teman, Simba aku sudah makan ya. Baru saja selesai dan sekarang waktunya aku yang makan. Dan menuku untuk hari ini sama seperti tadi siang, tumis daun pepaya. Ini ada nasi, ada tumis daun pepaya sama udang kering, dan ini ada sambal tongkol. Tadi siang itu ada lalapan batang daun pepaya dan ada rebusan pepaya muda. Ini sekarang tinggal tumis daun pepayanya saja dan sambal tongkol. Oke, yuk makan teman-teman. Ini semua aja. Mari makan teman-teman. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngabisin sisa sayur tumis daun pepaya. Sama sekali nggak pahit, enak. Ini tadi sebelum saya rebus, saya rendam dulu airnya, saya sering gonta-ganti kayak gitu. Terus habis itu saya rebus pakai asam jawa. Saya itu kalau malam jarang makan nasi sebetulnya teman-teman, karena tadi itu cocok banget pakai tumisan daun pepaya, jadi aku makan nasi.